Imago Dekin. Adik-adik, apa kabar nih di rumah? Ya, semuanya luar biasa dong dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan di pagi yang cerah ini, Kak Ruth kayaknya mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri deh. Kita sama-sama mau menggerakkan badan kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Mau? Mau dong. Yeay. Ika, pakai lagu apa kira-kira? Ada ide nggak ya adik-adik? Atau mungkin Kak Fred ada ide? Kok ada ide? Apakah kalau kita pakai lagu Jujur Pampa? Boleh, lagu baru tuh buat kita semua. Kita belajar sama-sama yuk lagunya. Lagunya seru banget loh. Okay, musik.
teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas hari yang baru ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Once upon a time, there was a man about to go on a journey. This is a story Jesus told called a parable. This man had three servants. Before he left for his trip, he called them to watch over his money. To one, he gave 5 bags of gold. Ah. To another, he gave 2 bags. Yahoo! And to another, he gave 1 bag. Woohoo! After he did this, the master left on his journey. The man who'd received 5 bags of gold immediately put his money to work, gaining 5 more. The one with 2 bags did the same and gained 2 more. But the man who had received the 1 bag of gold left, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master returned to collect his money. The man who had received 5 bags of gold returned his gold first. Master, you've entrusted me with 5 bags of gold. I've gained 5 more. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Now, I will put you in charge of many things. The man who was given 2 bags came next. Master, you've entrusted me with 2 bags of gold, and I've gained 2 more. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Now, I will put you in charge of many things. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, I was afraid I'd disappoint you, so I buried your gold. Here it is back. You wicked and lazy servant. You should have put my money in the bank so I'd at least get interest back. Huh? I'm sorry, my servant, but you are fired. We have no use for you here. As I've said before, whoever is faithful with a little will be trusted with a lot. You were not faithful with a little, so I cannot trust you anymore. This was the parable of the bags of gold. We must all be faithful with what God has given us, because it all belongs to Him. If you do that, you will surely be blessed. And being blessed by God is the greatest it can get. The end. Hold my breath, hush my head, count my steps, I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way, that's just a give and take. Make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open, I know I can keep on going, keep on going, keep on going, keep heart.
Shalom and good work day. Hari ini kita akan membuat ini. Semua pattern yang di sini akan diberikan di description box di bawah. Yuk, kita bekerja bareng. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ruth di acara pengumuman kuis berhadiah. Yeay! Nah, adik-adik yang sudah mengikuti kuis berhadiah minggu lalu, yang sudah dikirimkan di direct message Instagram, tentunya pasti sudah tidak sabar kan menanti siapa ya kira-kira pemenang kuis berhadiah. Tapi sebelumnya, Kak Ruth akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan untuk kuis minggu ini. Dicatat baik-baik adik-adik. Pertanyaannya adalah, apakah talenta yang kalian punya dan bagaimana cara kalian mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan? Mudah sekali bukan pertanyaannya? Dicatat baik-baik dan segera dijawab. Tapi syaratnya kalian harus mensubscribe YouTube Imago Dei BSD. Yang kedua, memfollow Instagram @imagodeibsd. Terakhir, kalian menjawab pertanyaan di direct message Instagram @imagodeibsd. Nah, kalau begitu, langsung saja Kak Ruth akan mengumumkan 3 orang pemenang yang berhak mendapatkan hadiah. Teng tereng teng teng. Untuk pemenang pertama, kami ucapkan selamat kepada Aurelia dengan akun Instagram @tugas.aurelia. Untuk pemenang yang kedua, kami ucapkan selamat kepada Nicholas Aaron dengan akun Instagram @farida_lisiu. Dan kira-kira untuk pemenang terakhir nih, siapa ya? Untuk pemenang terakhir, kami ucapkan selamat kepada Teng Tereng Tereng Meneng, Keanu Valentino dengan akun Instagram @tabita_link. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pemenang ini. Dan jangan lupa segera kirimkan alamat rumahmu agar hadiah bisa segera dikirimkan ke rumahmu. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan, jangan berkecil hati karena masih ada begitu banyak kesempatan untuk adik-adik mencoba dan peluang akan selalu terbuka. Nah adik-adik, kira-kira tahu gak nih hadiah-hadiah yang akan datang ini
akan disponsori oleh siapa? Hadiah akan disponsori oleh M. Joyo Resto. Adik-adik, sebelumnya udah pernah cobain belum nih masakan yang sangat lezat? Terdiri dari snack, ada juga nasi, nasi kuning, dan berbagai makanan yang sangat lezat, dan juga ada kopinya loh sekarang. Jadi buat adik-adik yang belum tahu apa aja sih kira-kira makanannya, mau lihat gambarnya seperti apa, langsung saja ke Instagram @mjoyoresto. Dari situ kalian bisa langsung kontak ke nomor-nomor yang sudah tersedia, dan jangan lupa untuk mencoba setiap menunya. Nah, adik-adik, Kak Ruth juga punya pengumuman nih. Pengumuman yang sangat penting. Bagi adik-adik yang memiliki kakak yang berusia remaja, boleh banget nih diajak ke pertemuan Imago Day Teens. Di mana Imago Day Teens merupakan suatu wadah untuk para remaja untuk berkumpul, sharing firman, memuji dan menyembah Tuhan. Maka dari itu, mari anak-anak teens segera bergabung dengan kami melalui Zoom. Bagaimana cara mendapatkan link Zoom-nya? Mudah saja, silahkan DM ke Instagram @imahuribsd untuk meminta link Zoom. Dan pertemuan ini diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30. Jadi, tunggu apa lagi? Mari anak-anak remaja ikut bergabung dengan kami. Dan kami juga berada di berbagai macam media sosial. Selain YouTube, kami ada di Instagram. Dan yang terbaru, kami juga memiliki akun TikTok dengan akun bernama @imagodaybsd. Jadi buat teman-teman yang suka dengan TikTok, kalian bisa menduetkan video dari kami atau mempelajari tutorial-tutorial yang akan kami berikan. Sekian pengumuman untuk hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ditunggu sampai Rabu depan tanggal 18 November 2020 dan pengumumannya akan diumumkan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara terkasih, anak-anak, sahabat-sahabat di Imago Day, di mana saja Anda berada, setelah Anda kalian menyaksikan pewartaan oleh rekan-rekan, maka marilah di akhir dari seluruh pewartaan ini kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau selalu menyapa kami untuk selalu mencari Engkau, dan Engkau pun senantiasa menunjukkan berkat kasih dan kebaikan yang selalu mengalir bagi kami. Dan ketika Engkau dimuliakan, kami sungguh merasakan bahwa Engkau hadir dan menyapa kami dari peristiwa-peristiwa hidup ini. Kami mohon, semoga kami tidak bersungut-sungut tentang upaya yang kami perjuangkan di muka bumi ini, tetapi semangat pelayanan yang kami persembahkan secara tulus dan ikhlas kehadirat-Mu, maka sepantasnya Engkau akan memberikan upah, yakni berkat yang berlimpah ruah setimpal dengan amal kasih dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga pewartaan Imago Day Kids pada pagi hari ini sungguh-sungguh menyapa dan kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu ya teman-teman. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan Yesus yang luar biasa, ajaib, dan perkasa. Betul banget, Kak Fit. Dan adik-adik sekarang berdiri yuk, karena kita mau sama-sama melompat, bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan dengan lagu My God is so big. Semuanya boleh dong sama-sama tangannya di atas. Kita tepuk tangan.